الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilman warzuhni fahman. Ibu bapak jamaah sekalian, mari sambil antri haji ya, antri haji ya, kita ngaji karena Ramadan. Saya ingin mengajak mengambil berkahnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an, jadi kita ngaji Qur'an. Mari bersama-sama kita tadarus surat Al-Ghasiyah. Surat yang dianjurkan Nabi Muhammad dibaca setiap Jumat. Rakaat pertama imam baca surat Al-A'la. Rakaat kedua baru Al-Ghasiyah. Mari kita mengambil pelajaran kenapa surat ini dianjurkan dibaca setiap minggu atau setiap Jumat ya. Ya. Ini Pak D pindah madhab, biasanya madhab. Akhirnya saya bingung. Ini kaum musyrikin ini. Mereka yang bersandar kepada selain Allah ya. Bahasa Arabnya musyrik. Ya. Baik, kita pakai talqin ya, karena tidak pegang Quran. Mudah-mudahan kita baca berkata semuanya bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Masih kurang semangat lah, tambahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' sadaqallahul azim. Jadi kita baca 7 ayat pertama. A'udhu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonirrojim, dari segala tipu daya setan. Ingat, di Al-Quran diajarkan setan sudah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, karena setan sudah dikutuk bakal masuk neraka, maka minta izin kepada Allah untuk mengganggu manusia, nyari teman. Tapi setan ngomong di hadapan Allah, semua bisa saya ganggu kecuali satu orang. Siapa yang tidak mempan diganggu setan? Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Enak kan? Setan sumpah di hadapan Allah, enggak apa-apa ya Allah, saya sudah dipecat dari ahli surga, tapi beri kesempatan saya ngajak sebanyak mungkin manusia. Tapi saya tidak bisa ngajak, tidak mempan ajakan saya kecuali orang ini.
Ayo yang bisa jawab pulang duluan, enak tidur. Kalau Nabi Muhammad enggak usah disebut. Selesai kalau Nabi Muhammad ya. Orang ikhlas. Iya, orang ikhlas. Silakan pulang, Pak. Ila ibadakal. Jadi, kalau ingin lawan setan gampang, ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata yang kita lakukan karena Allah. Kenapa nunggu suruh? Karena Allah. Jangan enggak enak. Pak kiainya jauh dari Jakarta Timur, kita harus hormati. Ini enggak dapat pahala. Nanti di akhirat sama Allah Ta'ala, kamu kan ngaji karena Pak kiainya, minta pahala tuh sama Pak kiai gitu. Jadi semua yang kita lakukan karena Allah. Meskipun mungkin ya ngaji Ramadan begini kan kadang-kadang ustadznya sakti kan, kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak ya, enggak apa-apa. Kan enggak kelihatan berarti sakti toh. Enggak tahu ibu-ibu di balik tirai masih ada enggak atau sudah pulang. Jangan-jangan sudah dipesenin sama para suami kan? Para suami saya ingetin, kalau puasa yang benar. Jangan mau puasa baru mau berangkat ke masjid udah ngomong, "Bu, nanti bukannya gulai ya." Ini baru mulai puasa udah pesen. Yang masih begini tobat, udah ada apa aja dimakan. Kita udah terlalu lama kan ketipu dengan makanannya lah. Jam 2 lontong oke. Okay. Apa lagi? Kolek oke. Okay. Gorengan oke. Okay. Bagi beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum air putih, kurma 1 gelap kenyang. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang memberikan nikmatnya kepada semua makhluk, tidak peduli beriman atau kafir, sholat atau maksiat, semuanya dapat nikmat, itu Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahim yang mencintai hanya yang beriman, khususnya di akhirat. Kita dapat dua-duanya. Di dunia dapat Ar-Rahman, di akhirat dapat Ar-Rahim. Nah, kita sedang mengalami Ar-Rahim. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat subuhnya, sholat seperti dalam semalam suntuk sholat terus gara-gara sholat tadi kau beliau subuhnya lebih baik daripada dunia langit berikut. Untung gak disuruh bayar pajak. Iya toh? Kan dunia langit berikut isinya pajak tanah berapa? Ya. Untung itu kita dikasihnya di akhirat. Semalam yang terawih enggak minggat. Mulai dari rakaat pertama sampai witir terakhir, pahalanya apa? Ini tolong diingat-ingat biar kita semangat. Meskipun sudah ngantuk, malas, imamnya rada kepanjangan, harus selesai, harus selesai. Kenapa? Ayo, sholat qiyamul lail bersama imam sampai selesai. Ini tugas saya nginget-ngingetin pahala sebagai salesman-nya Allah Ta'ala. Pahala orang terawih sampai selesai. Seperti sholat subuh, orang yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai diberi pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Sholatnya cuma 11 tapi seperti sholat semalam. Sebentar lagi juga kita gitu, duduk habis sholat subuh sampai suruh, kemudian sholat 2 rakaat dapat pahala seperti haji tamaman, tamaman, tamaman. Sempurna, sempurna, sempurna. Habis ini kalau ada yang mau ke tukang kartu nama boleh, namanya ditambahin H titik gitu. Kok sudah haji? Ya, saya haji suruh gitu ya. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu kabar atau informasi al-ghosiyah, hari di mana orang lupa daratan. Apa itu maksudnya? Hari kiamat.
Ini Allah nanya kepada kita, wahai kamu serikin yang nyender kepada tembok, sudah pernah dengar enggak? Enggak apa nyender, enggak apa-apa. Enggak usah tegak begini. Saya juga punya senderan, cuman jauh enggak enak. Nanti sayanya malah tidur. Ya. Pertanyaan ini dijawab, Bapak Ibu semuanya udah pernah dengar enggak kabar tentang kiamat? Jawabannya gimana? Dari kecil sudah. Bahkan zaman saya kecil dulu ada komik gambar neraka. Ada yang pernah lihat? Yang nyolong tangannya digergaji. Yang makan makanan haram, ya kan? Itu komik itu bagus juga itu, lumayan gitu untuk buat orang takut gitu. Meskipun enggak gitu-gitu amat gitu ya. Nah, kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu ada majalah Hidayah. Masih ada? Di Indosiar juga ada kan gitu. Gara-gara berantem sama mertua, jenazahnya enggak diterima sama kuburan. Nah, gitu kan? Macam-macam. Bagaimana hari kiamat? Wujuhun, ada wajah-wajah. Yauma idin, di hari itu, khosiatun, yang tertunduk hina. Jadi informasi pertama dalam surat Al-Ghosiyah, waktu hari kiamat ada orang yang tertunduk terhina. Seperti kalau orang ketangkap pakai baju orange. Tangannya diborgol aja ditutup. Ya. Satu-satunya yang pelotot pakai baju oranye itu, yang injek-injek David itu siapa itu? Yang anaknya pegawai pajak itu. Emang error banget itu anaknya. Melototin wartawan. Ya. Apalagi informasinya amilatun, amalnya nasibatun, tidak ada manfaatnya sama sekali atau bekerja sangat payah. Jadi orang-orang yang terhina sudah masuk neraka, berusaha untuk keluar dari neraka. Dan itu usaha yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti orang sudah dijebloskan ke dalam penjara, kemudian penjaranya itu dikunci, mau ngapain aja nggak bisa. Apalagi informasinya tasla naron hamiyah. Tasla diberikan apa? Tasla dimasukkan naron, akan api hamiyatan yang sangat panas. Apalagi informasinya tusko diberi minum min ainin, dari air aniyatin yang sudah dididihkan di neraka. Ini informasinya yang nyambung dengan otak. Masuk ke dalam api, kemudian berusaha untuk keluar, enggak bakalan bisa. Haus kan, namanya orang lagi usaha untuk bisa keluar, malaikat datang. Ente mau minum, ini dikasih. Tapi airnya yang sudah dididihkan di neraka. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah gimana bunyinya? Fa'amma ingkana minal mukadzibina dhalin fanuzulu min hamim. Orang sakaratul maut, dia melawan hukum Allah, dia mendolimi diri sendiri dengan tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, padahal mampu. Waktu sakaratul maut, malaikat mau minum, dikasih minum, tapi airnya sudah dididihkan dari neraka. Apalagi tusqa min ainin aniyah, diberikan minum dari sumber yang sangat panas atau sudah dididihkan di neraka. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa kecuali min dori, dari pohon yang berduri. Jadi makanannya orang di neraka paling gampang apa? Pak, potongan pelepah salak. Paling gampang begitulah. Ya, kalau kurang kenyang, malaikat datang ke depan istana dipotongin kawat berduri. Ini diem semua, pada jangan sampai ya Allah.
Naudzubillah min dzalik. Kalau bahasa Jawanya apa? Do temodo lungo sing ato. Minumnya, ya kita minum air teh. Minumnya apa mas? Itu di warung kan teh panas. Sama tukang warung benar-benar dikasih air mendidih aja langsung lidahnya. Yang belum terlalu yakin dengan neraka, kapan-kapan kalau pas ada ngundang tukang tralis tuh benerin tralis masjid, coba korengnya dilas gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang cerita neraka itu enggak ngeri sama sekali. Atau kalau ada yang tetangganya punya Harley Davidson, dia baru dipakai keliling Jakarta sesekali, ya. Harley baru dinaikin sejam, salaman tuh sama kenal pot Harley. Ya kalau kurang itu ya belajar main debus, ya belum belajar debus tapi main debus. Kalau goreng tempe coba jangan pakai sodetan, pakai tangan. Kita lanjutkan informasinya. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Kemudian la yusminu, yang makanan itu tidak membuat gemuk. Wala yugni, ya, dan tidak pula menghilangkan atau tidak membutuhkan, maka ada agnia, ada ya mugni. Ya, orang kaya bahasa Arabnya apa? Agnia. Ya. Maka bahasa Arabnya itu mugni itu artinya tidak butuh, tidak menghilangkan apa? Minju, menghilangkan lapar. Jadi makanan, minuman yang ada di neraka tidak membuat hilang laparnya, tidak menggemukkan. Variannya aja udah ngeri, air mendidih. Yang pengen ngemil, ngemilnya apa? Duri. Ya kalau kurang kenyang tadi potongan kawat berduri yang biasa untuk jagain demo. Ya biar otak kita nyambung begitu. Ini informasi pertama. Kita lanjutkan informasi yang seneng-seneng. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wujuhun yauma idzin na'imah. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Yang kedua informasinya, wujuhun, ada wajah-wajah yauma idin, di hari itu, na'imatun, penuh dengan nikmat, wajahnya berseri-seri. Kalau informasi tadi pertama, wujuhu yauma idin khosyi'ah, wajah-wajah ketakutan, ngeri, terhina, nunduk. Kalau ini berseri-seri. Kalau bahasa awamnya apa? Siul-siul. Ya, ASN atau pegawai baru gajian kan? Turun dari motor, turun dari mobil itu. Ketemu temennya langsung, hei, apa kabar sih?
Kalau tanggal tua? Apa kabar? Tua, gelap. Yang kedua, lisa'yiha radiyah. Ya. Lisa'yiha, karena usaha-usaha mereka waktu di dunia itu, mau lapar dan dahaga karena puasa, mau sholat malam, mau infak, nyari duit susah-susah, ditarik. Ya. Meskipun berat ya, masukin kotak infak. Bayar mahal-mahal pergi ke Saudi untuk haji. Lisa'yiha radiyah. Ya, merasa senang, ridho. Karena apa? Alhamdulillah, ternyata jerih payah saya dulu, sekarang saya jadi senang begini. Ya. Sama seperti kalau kita buka puasa kan? Orang puasa itu kegembiraannya kan dua. Satu, waktu buka, nanti kalau ketemu Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya kan plong. Yes, sukses hari ini. Meskipun kadang-kadang jam 1, jam 2 gitu suka halusinasi ya. Halusinasi ya enggak? Apalagi enggak sahur, ada kecoa lewat. Ih, ada kurma ya. Memang kecoa lewat padahal. Kelihatan kalau yang ngantor kelihatan iketan rambut OB perempuan, nih ada foto ya. Namanya juga orang halusinasi. Ya, segala rupa ingin dimakannya enggak? Jam 2 siang itu kalau ngelihat kolak, habis kolak. Lontong, makan. Apalagi asinan, itu begitu. Tipuannya, begitu tadi. Saya ngomong apa yang saya alami, nggak tahu yang lain sama atau enggak gitu ya. Ya. Kalau dulu zaman kecil saya di kampung kan bikin keripik, setiap rumah itu bikin keripik sendiri. Maka ada singkong, kemudian di apa namanya diparut, terus dibuat buletan-buletan begini nih, segini nih, ya. Terus dipotongin. Itu jam 1 siang ngelihat singkong yang segede ini, itu perasaannya dimakan habis tuh. Perasaan jam 2 siang. Tapi begitu beduk, baru ketemu teh manis, udah selesai. Kita lanjutkan ya. Jadi orang yang di surga itu apa? Wajahnya berseri-seri. Dia merasa ridho dengan usahanya waktu di dunia. Ya, tidak merasa rugi sama sekali. Kemudian fi jannatin aliyah, fi di dalam surga aliyatan aliyatin, yang ditinggikan. Tinggi itu identik dengan kemuliaan. Apalagi la tasma'u, tidak mendengar fiha, di dalam surga itu laghiyatan. Apa itu? Perkataan yang tidak berguna. Jadi sabar sedikit, kita mati, habis mati di kuburan sebentar masuk surga. Nanti enggak ada kata-kata netizen yang nyakitin. Kalau masih di dunia salah aja. Jadi RT diomongin, Pak RT itu enggak benar. Padahal enggak ada yang mau jadi RT itu. Ya, rata-rata kalau RT kan pilihan enggak ada yang jadi mau. Ketua RT salah, ketua RW salah, lurah salah. Apalagi presiden. Nah, kita ngurusin rumah kita sendiri aja bocor, enggak ketemu-temu tukang kadang, kan itu. Ya, nyari tukang yang benar aja belum tentu. Begitu datang ternyata bocorannya enggak beres juga. Ya itu dunia. Diomongin itu sesuatu hal yang wajar. Kita lanjutkan. Fiha, di dalam surga itu ainun, ada mata air jariyatun, yang tidak pernah berhenti mengalir. Mohon maaf, ini informasi yang nyambung ke otak. Ya. Karena kalau enggak begini, kalau enggak pakai iman nanti bahaya. Kok bahaya sih? Kok surga cuman begitu sih Ustaz? Ada mata air. Mata air mah enggak usah ke surga, ke Sukabumi, ke Bogor banyak itu. Ya. Apalagi mengalir sungai di bawahnya kan gitu.
surga yang mengalir sungai di bawah. Oh, kalau gitu makan aja ke Cimory di situ ya. Kita makan bawahnya. Fiha, di dalam surga itu sururun. Apa itu sururun? Kamar-kamar apa namanya? Kasur marfu'atun yang tinggi. Kelihatannya kan remeh banget ya. Ini otak kita yang namanya kenikmatan otak atau kenikmatan yang sederhana itu apa? Ada air mengalir, ada tempat tidur yang enak. Seperti kalau kita datang ke villa ya, ke puncak atau ke hotel bintang 5 kan begitu. Kamar mandinya besar, ya, tempat tidurnya nyaman. Wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan, maksudnya apa, mau minum apa saja sudah tersedia. Ya. Kalau di neraka tadi minumannya air yang dididihkan, kalau di sini ada anggur, ada semuanya ada di situ, terserah. Jangan sampai minum di dunia baru minum satu seloki, telernya setengah hari. Ya, botolnya masih berdiri, yang minum sudah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa namariku masfufah, dan apa itu bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, lagi-lagi biar informasi, Quran itu pertama kali turun di padang pasir. Kalau enggak tenda ya rumahnya orang Arab zaman dulu begitu, maka dibayangkan kenikmatannya apa? Ada air mengalir, ada kamar, ada tempat tidur yang empuk, ada bantal-bantal yang siap. Kemudian yang terakhir apa? Wazarabiyu mabsusah. Ada karpet-karpet yang empuk, tebel. Bedanya karpet mahal sama karpet murah apa? Kalau diinjek, kalau yang murah kelihatannya ada karpetnya tapi langsung terasa ubinnya. Kalau ini kan kelihatan ini ya. Alhamdulillah. Sudah ada dua informasi. Silakan. Mau milih yang bagian pertama, minumnya dari air yang didirikan di neraka, snack-nya apa tadi? Duri atau kawat berduri. Atau yang kedua, ada telaga Kautsar yang tidak pernah berhenti dengan aneka kenikmatannya. Kita lanjutkan ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nudibat kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adabul adaba. Ulangi, fayu'adzibuhullahul adabal akbar. Inna ilayna iyabahum
Thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Yang pertama, para ulama ahli qori meriwayatkan kalau ayat ini selesai dibaca ada kalimat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, di dalam atau di luar sholat dianjurkan untuk berdoa. Ada yang tahu doanya? Yang tahu doanya umroh gratis bareng saya, ketemu di depan Masjidil Haram, beli tiket sendiri, nanti tawaf sa'inya tak bimbing, enak aja. Gimana doa kalau selesai mendengar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum? Regu A, regu B. Allahumma hasbi hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nah, kita sholat Jumat nih, imamnya saya ya, kita latihan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, langsung disambar Allahumma hasbi hisaban yasiro, bersama-sama Allahumma hasbi, ayo, hisaban yasiro. Enggak boleh bahasa Indonesia kalau lagi sholat. Apa artinya? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Udah suruh belum? Karena enggak ada sarapan, suruhnya lama ya. Ya, kalau ada sarapan kan tiba-tiba suruh aja gitu. Kemudian setelah Allah menginformasikan ada neraka dengan segala ngerinya, ada surga dengan segala kenikmatannya, Allah ngajak kita berpikir. Afala yang duru, apakah kalian tidak melihat atau memperhatikan ilal ibili, ya, kepada unta, kaifa hulikot, dia diciptakan. Kita suruh mikir, itu unta segede itu di padang pasir, jarang minum, bebannya gede. Nabi Muhammad dari mana? Waktu foto Mekah atau waktu hijrah naik unta. Kebayang enggak itu? Bawa perbekalan jalan dari itu sekitar 480 kilo. Ya. Segede itu. Kadang bawaannya tinggi seperti itu. Ada binatang segede itu jarang minum tapi bertahan hidup di padang pasir, maksudnya begitu. Kita puasa, mau buka puasa, enggak ada air segelas, kira-kira gimana? Kuat traweh atau enggak? Nah, itu yang namanya sajadah itu langsung sakti sholat maghrib kalau belum minum kan? Enggak kelihatan. Ya. Kalau lagi enggak puasa, belum makan siang, rumah sendiri aja kadang enggak kelihatan kan? Pulang dari pasar, lupa makan siang, gara-gara kurang minum. Itu unta segede itu, kuat seperti itu. Dalam cerita Abu Nawas pernah ada, Abu Nawas itu mau, apa namanya, ada seorang raja kehausan. Ternyata mata airnya itu semuanya mati, tapi ada orang bawa segini, sebejana air. Maka kata raja itu, tolong setengah dari kerajaan saya tak kasih, yang penting aku biar bisa minum. Setelah minum ke dalam perut, dia pingin pipis. Pipis juga ya. Ya, bapak-bapak kalau kebelet bisa ditunda enggak? Enggak bisa ditunda. Kita lanjutkan ya. Jadi kita suruh mikir tuh unta segede itu. Ya, bisa ngapa-ngapain, makannya sedikit, minumnya sedikit. Yang kedua, wa ilas samai, dan kepada langit, kaifa rufiat, bagaimana itu langit itu ditinggikan. Ini masjidnya Pak Harto ya, dulunya ini kan
ya, model-modelnya kan Muslim Pancasila itu. Ini apa coba lihat, untuk meninggikan ini itu ada langit-langitan kalau ini ya. Itu berapa tiangnya? Cor-corannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara langit kita naik pesawat enggak pernah ketemu pesawat harus muterin apa? Ada tiang langit? Enggak ada. Kita bikin tenda aja terop di depan tuh yang tambahan itu berapa meter itu? Tiangnya berapa biji? Ya. Wa ilal jibali, dan bagaimana gunung-gunung, kaifa nutihat, ya, ditegakkan. Itu gunung itu ada cor-corannya enggak? Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, setinggi itu ada beton yang ditanam enggak? Enggak ada. Kalau yang pernah naik kereta dari Jawa lewat sebelum Jatinegara, dekat rumah saya ada namanya Perumahan Jatinegara Baru. Itu di depannya ada candi. Ada yang pernah lewat situ? Itu ada tulisan di bawah candi itu, jangan deket-deket, takut rubuh. Coba. Ya. Bikin candi tapi enggak pede. Ya. Jangan deket-deket, jangan naik, takut rubuh. Sementara gunung yang paling deket itu lagi proses jadi gunung, apa namanya? Lapindo. Itu keluar terus, terus dari bawah terus begitu. Tinggi, 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 tinggi. Enggak perlu dicor. Ya. Kita berjuang ya. Ini resiko ngaji Quran. Ngaji Quran itu berkahnya luar biasa. Hawanya mau ngantuk. Jadi itu di mana-mana begitu. Beda kalau kita ngaji bukan Quran, baca kitab yang tipis-tipis itu. Jadi saya enggak terlalu sakti. Saya ini ngetes ya, benar kalau ngaji Quran itu yang ngaji itu langsung. Nanti begitu selesai kalau di pesantren nih seperti di tempatnya Ustaz Sofar, wallahu a'lam bisawab. Begitu selesai ngaji itu langsung brr gitu. Itu udah itu. Kalau di pesantren kiainya ngaji begini, yang ngaji 200 orang, yang melek paling 40. Ada yang begini. Ya enggak diapa-apain karena kan insyaallah otaknya menerima ilmu, tenang saja. Nah, mumpung ingat, ada namanya ilmul mahfud. Ada yang pernah dengar? Apa itu ilmul mahfud? Kita waktu dengerin ilmu itu enggak paham. Tapi nanti kalau dibutuhkan kita harus menjelaskan, Allah menolong kita menjelaskan itu dengan lancar. Enggak usah khawatir. Saya termasuk orang yang ngalamin begitu waktu dulu madrasah, ngaji sama kiai, ini maksudnya apa? Begitu saya harus ngomong ceramah, oh Allah nuntun, oh maksudnya begitu. Jadi enggak usah khawatir. Jadi kalau dengerin ceramah, ngaji, kadang-kadang kita enggak paham, yang penting duduk di situ, jangan menyerah. Itu disebut dengan ilmul mahfud. Ilmu yang sudah ada, disimpan di dalam memori kita, kapan bermanfaat? Kalau ditanya, oh saya pernah dengar, Pak Ustadz itu ngomongnya begini, begini, begini. Ya, kita tunggu aja. Kita lanjutkan. Wa ilal ardi, dan kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Ya. Bapak kalau bikin kolam, ya, sering bocor enggak? Ayo juga bikin kolam, kolam ikan kayak kolam bak mandi di rumah itu sering bocor enggak? Tapi kalau Allah bikin kolam, tahu-tahu ada legokan, tahu-tahu isi air, itu ada yang nambal enggak? Ya. Di dekat rumah saya keluar tol, ya, itu ada kantor wali kota Jakarta Timur. Itu ada cekungan begini. Kalau musim hujan seperti ini, orang mancing di situ. Nanti kalau musim apa? Kering, airnya enggak ada. Pertanyaan saya, siapa yang nabur ikan di situ? Ya. Itu hanya cekungan begitu. Ya, di pinggir wali kota, kalau lagi musim hujan begini, baru seminggu musim hujan, orang mancing sudah ada ikannya. Nanti kalau musim kemarau, kering. Itu nggak bisa itu. Termasuk kalau kita punya pekarangan, dirapiin, ya,
dibabatin gitu. Ada enggak yang nanam rumput atau nanam sesuatu, tahu-tahu ditinggal pergi sebulan sudah hijau lagi enggak? Enggak disiram, enggak diapa. Di kompleks saya itu ada tanah kosong yang punya pemilik, dibeli enggak boleh. Itu kerjaan kita, urunan untuk manggil tukang rumput itu. Dirapiin gitu. Dibiarin udah tinggi lagi. Enggak ada yang nyiram, enggak ada ngasih pupuk. Kita harus mikir begitu, siapa itu? Malaikat disuruh Allah. Kita lanjutkan. Fadzakir, maka kalau sudah melihat unta, melihat gunung, melihat apa lagi? Langit, melihat bumi, fadzakir. Berilah peringatan kepada mereka, innama anta mudzakir. Tugas kalian itu sesungguhnya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Tetapi kita atau kita semua ini enggak punya kuasa. Kalau bapak sama anak enggak punya kuasa, enggak bisa maksa sholat. Kalau ngajarin sholat, nganjurin sholat bisa. Tapi kalau Allah belum menggerakkan hatinya, masa anak kita tarik ke masjid, tarik sholat, takbir, ruku, enggak bisa. Penceramah juga begitu, mau ngomong. Kalau Allah tidak memasukkan ilmunya ke hati-hati orang yang mendengar, enggak bisa. Bahkan ditambahin di dalam hati orang yang dengar itu, gedabus katanya begitu. Tahu gedabus? Ngomong doang Pak Ustadz ini. Ya, tapi kalau Allah nolong kita, Ustadznya ngomongnya biasa-biasa saja, maka menjadi sebuah ilmu yang luar biasa. Ya, maka ada kalimat, lasta alaihim bimusaitir, enggak bisa maksa. Illa man tawalla wa kafar, kalau ada orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhu wahu, maka yang akan mengadab itu kelak siapa? Allah dengan adab yang besar. Ditutup ayatnya, inna ilaina iyabahum. Kemudian sesungguhnya ya, apa itu? Semuanya akan kembali kepadaku, kepada Allah. Kemudian summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kamilah yang wajib menghisab mereka. Ini ilmu. Jangan pernah menghisab amalan siapapun. Nanti akan kembali kepada Allah, biar Allah yang ngitung. Tugas kita itu mubaligh, ngajak orang buat baik, bukan hakim. Kalau dalam surat At-Tin gimana? Alaisallahu biahkamil hakim. Nah, kita berarti merasakan nih keberkahan Quran. Keberkahan Quran itu keberkahan Jumatan. Ya, kalau Jumatan tidur itu enak atau enggak? Kadang komat aja, enggak tahu. Nah, ini kita buktikan. Biasanya saya bawa tidak ngaji Quran pada tegak, begitu ngaji Quran. Nah, ini berkah. Jadi enggak usah khawatir. Sudah bunyi waktu suruknya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ini sudah ada informasi, silakan. Mau masuk neraka, begitu hawanya. Masuk surga, mari kita berpikir, masih ada waktu untuk mencari sebab kita selamat, di antaranya Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Ramadan itu apa? Pintu neraka lagi disegel. Pintu surga lagi dibuka. Pengganggu-pengganggu kita, setan sedang dibelenggu. Jangan sampai kita tidak dibebaskan atau itku minanar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Halo, Teguh Ah? Baik ya. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong kita menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan. Maka ada doa, ya Allah selamatkan kami dari Ramadan dan Ramadan menyelamatkan kami. Jangan sampai kita termasuk seperti orang didoakan Nabi Muhammad. Celaka orang yang melewati Ramadan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Mari kita baca zikir yang dianjurkan Nabi Muhammad.
untuk mengisi atau memohon kepada Allah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ya. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Kami bersabda, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kami memohon ampun kepadamu. Kami memohon Engkau masukkan kami ke surga dan kami berlindung dari neraka. Ya Allah, hidupkanlah hati kami sehingga mudah menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu. Ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menyelamatkan kami dan kami selamat gara-gara memanfaatkan Ramadan ini. Kami berlindung dari Ramadan yang tidak sukses sehingga kami masuk doanya Jibril alaihi salam. Kami celaka karena tidak diampuni, ya Allah. Maka kami mohon, ampunilah sisa dosa yang belum Engkau ampuni dengan keberkahan Ramadan. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kami menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat-Mu seluas-luasnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa ilal ladina amanu wa aminus sholihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tersenyum dulu meskipun sambil ngantuk. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik celing. Tengok kanan kirinya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.